Halo Sob, Chandra di sini. Pada kesempatan kali ini kami mau memenuhi janji kami tentang gimana caranya mengganti ROM global Xiaomi Black Shark 1 ke ROM Cina JoyUI 11. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Sebelum kita mulai tutorialnya, kalian harus memiliki 3 syarat yang penting Sob. Yaitu yang pertama, kalian harus mempunyai PC atau laptop yang berbasis Windows 7, 8 atau 10, terserah. Yang penting PC atau laptop, asal jangan MacBook ya. Yang kedua, kalian harus mendownload bahannya yang link downloadnya sudah kami taruh di bawah deskripsi Sob. Yang ketiga, kalian harus mempunyai jaringan WiFi yang lancar. Kenapa? Nanti kami beritahu alasannya, Sob. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke tutorialnya. Mulai tutorialnya. Di sini kita mulai dengan membuka Windows-nya, lalu buka file yang sudah kalian download di yang linknya sudah kami taruh di deskripsi. Nah ini, di sini ada filenya. Kalian ekstrak ya Sob, karena itu formatnya RAR. Jadi kalian ekstrak dulu. Jika kalian nggak tahu ekstrak, ya cari di Google ya Sob. Hehe. Oke, sebelum itu kalian install dulu Qualcomm drivers-nya Sob, karena di sini kami sudah menginstall driver Qualcomm-nya. Jadi kami nggak usah bilang caranya ya. Jikalau ada kendala saat kalian menginstall driver Qualcomm-nya, kalian tinggal cari di Google dan bagaimana caranya menginstall driver Qualcomm-nya Sob. Banyak kok di Google, di Google atau di YouTube. Tenang aja, tinggal ikutin step by stepnya. Oke, setelah kami anggap selesai, kalian buka folder QPST, lalu buka, klik bin. Di sini cari ini, Qfile. Klik 2 kali. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Oke. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kan kalian tadi sudah mengekstrak tuh apa nih? Ini ROM-nya, ROM Xiaomi Black Shark Cina JoyUI 11-nya. Nah, sekarang di sini kalian pilih nih select build type, kalian pilih meta build. Terus di sini konten XML kalian load, kalian masuk ke ROM yang sudah kalian ekstrak tadi. Di sini. Nah, ini. Cari folder contents. Di sini langsung muncul. Klik ini. Nah, setelah sudah terload seperti ini, lalu kalian ke select program. Nah, di sini kalian browser, cari folder yang bernama proc strip bawah firehose strip bawah ddr titik elf. Di sini nih, di sini ada tulisannya. Nah, yang ini nih, open sudah. Terus langkah selanjutnya, kalian pindah ke HP kalian dan pastikan file-file di HP kalian sudah kalian backup ya Sob, dan itu sudah kosongan. Jadi supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sudah kalian backup semua isi file di dalam HP kalian, lalu kalian masuk ke Qualcomm mode. Caranya, restart HP, setelah itu cepat-cepat tekan volume atas dan volume bawah sampai ada logo Black Shark, lalu lepaskan. Jika setelah logo kedip satu kali lalu layar mati, berarti Agan sukses masuk ke mode Qualcomm. Oke,
Di sini kami nggak bisa mencontohkan ya, karena HP-nya sudah kami jual. Jadi kami berikan tutorialnya aja. Jikalau ada kendala, kalian bisa menghubungi kami, seperti yang kami bilang di awal tadi. Lalu setelah itu, hubungkan HP ke PC, lalu kalian cek di sini. Jika di sini terbaca Qualcomm HS Strip USB QD Loader 9008 tanpa logo pentung, berarti HP Agan sudah terdeteksi di PC atau ada bunyinya sob, kalau di Windows 10. Jika ada logo pentung atau tidak terbaca sama sekali, kalian harus install ulang drivernya. Nah, di sini nih yang banyak orang error. Mereka mengira di sini yang dirubah menjadi UFS. Padahal yang dirubah di sini. Di sini kalian rubah UFS. Nah, setelah ini, setelah semua sudah selesai, tinggal kalian klik di sini, download konten. Nanti di sini akan jalan statusnya. Dan kalian harus mengamati di sini apakah ada failure, apakah ada failure ya seperti bahasanya, ataukah normal-normal aja. Nah, di sini yang penting, setelah selesai flash, cabut kabel cepat-cepat dan tekan tombol power plus volume bawah. Jangan dilepas sampai HP bergetar 2 kali. Tunggu sampai ada logo S lalu dilepas. Begitu sob, mudah kan? Nah, setelah itu kalian masuk home screen dan buka pengaturan, lihat internalnya. Jikalau 16 GB, jangan khawatir sob, karena itu perlu di factory reset di pengaturan. Mudah. Kalian factory reset dulu di pengaturan. Setelah kalian factory reset di pengaturan, nanti internalnya akan terbaca seperti sedia kala sob. Jadi jangan khawatir. Nah, setelah selesai, jangan terkejut jikalau versi Android-nya Android 8 atau ya sekitar Android 8. Nah, di sini perannya saya suruh tadi WiFi kalian harus kencang. Karena kalian akan update secara OTA 4-5 kali rasanya sampai mendapatkan full Joy UI 11 di Android 10 sob. Jadi WiFi kalian harus kencang. Oh iya, bagi kalian yang bertanya bagaimana cara menginstal Play Store-nya, kalian bisa cari di Google atau kalian download via Mi Store-nya di Black Shark kalian. Cari aja situ tulisannya Google, nanti muncul aja tuh. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Jikalau kalian ada mengalami kesusahan ataupun kegagalan, kalian bisa kontak kami via DM di Instagramnya Sobat Honorer atau Bilunatik. Oke, segitu dulu tutorialnya dari kami. Jikalau kalian mengalami masalah atau merasa bingung, kalian bisa menghubungi kami lewat kolom komentar atau bisa DM ke IG-nya Sobat Honorer atau ke Bilunatik. Oh iya, segala resiko ini kalian tanggung sendiri ya. Kami tidak menerima komplain jikalau kalian mengalami kerusakan pada smartphone kalian. Tapi kami akan membantu semaksimal mungkin apabila kalian mengalami kesalahan atau masalah pada saat kalian memflash Xiaomi Black Shark kalian. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dan stay idiot. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat.